Ini bukan untuk dibinasakan, setuju? Setuju. Tapi Tuhan merancang kehidupan ini sebagai sebuah perluasan tempat tinggalnya Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu menciptakan sebuah bumi ini sebagai sebuah tempat yang seperti yang ada di surga dalam bentuk yang kelihatan, yang physical. Nah, jadi rancangan Tuhan sejak semula adalah merancang kehidupan ini seperti apa yang ada di surga, sebuah kehidupan yang sangat baik sekali, kehidupan yang sempurna. Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa Tuhan menjadikan semuanya sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, semuanya menjadi sungguh amat rusak. Jadi rusak karena perilaku manusia yang jahat. Tapi Tuhan ingin semuanya dikembalikan, kembali kepada rencana Tuhan sejak semula. Yaitu supaya kita ini, saudara, menjadi seperti kehidupan sejak semula, yaitu kehidupan yang segambar dengan Tuhan, kehidupan yang berkuasa, dan menjadikan semuanya sungguh amat baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa melihat wujudnya, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka saudara kita bisa melakukannya dengan atau melalui strategi pemuridan. Ya, strategi pemuritan itulah caranya di mana kita bisa menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah di bumi. Datanglah kerajaanmu, bicara pemerintahan kerajaan Allah. Dan yang kedua, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bicara tentang kehendaknya berarti bicara tentang undang-undangnya kerajaan surga. Iya kan? Undang-undang kerajaan surga berlaku di bumi. Apa yang terjadi ketika pemerintahan kerajaan Allah dan undang-undang yang berlaku di bumi, maka bumi ini akan menjadi seperti di surga. Sebagai contoh ilustrasi tadi saya beri, kalau saja Hong Kong menjadi maju oleh karena sistem pemerintahan Inggris. Ya, dan mungkin juga ada undang-undang produk Inggris yang diberlakukan di Hong Kong. Sehingga Hong Kong mengalami yang disebut dengan kemajuan, ya enggak? Nah, kalau juga pemerintahan yang maju seperti Hong Kong, Singapura, dan atau negara-negara maju lainnya, sistem pemerintahannya dan undang-undang yang diterapkan juga di negara-negara belum maju, yakin pasti negara yang belum maju bisa maju juga. Karena yang menentukan sistemnya, sistem pemerintahannya dan produk undang-undangnya. Ya, di misalnya Indonesia itu kalau misalnya undang-undangnya jelas lebih tegas soal korupsi dan tidak banyak orang korupsi, pemerintahnya korupsi, pasti Indonesia itu jauh lebih maju dari yang saat ini. Pasti. Pasti. Iya kan? Nah, jadi dari contoh ini sudah bisa dapat gambaran. Oh, karena surga itu kan semuanya sungguh amat baik. Tuhan pingin apa yang ada di surga terjadi di bumi. Tapi itu hanya terjadi melalui pemerintahan kerajaannya dan undang-undangnya, betul tidak? Nah, supaya itu bisa dijalankan sekarang, maka saudara, caranya yang Tuhan berikan buat kita adalah melalui pemuridan. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, murid Kristus. Jadi kalau semua bangsa jadi murid Kristus, artinya apa? Semua bangsa berada di bawah, dengan mudahnya berada di bawah satu sistem pemerintahan kerajaan surga. Betul nggak? Karena semuanya dengan sukarela mau mempelajari sebuah sistem kerajaan Allah dan mau mengikuti undang-undangnya. Undang-undang kerajaan Allah gampang kok kita tahu adanya di mana, saudara? Alkitab. Di Alkitab itulah ada undang-undangnya kerajaan surga, betul nggak? Betul. Ya. Ketika semua orang ngikutin itu pasti bagus. Contoh ya, contoh di perjanjian lama itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kelihatannya kok jadi susulit ya, banyak yang tidak boleh dimakan. Sebetulnya yang tidak boleh dimakan itu semuanya ada hubungannya dengan kesehatan kita. Yang dilarang tidak makan itu bukan berarti berdosa. Tapi begini, artinya gini, kalau makan resikonya apa? Resikonya tidak sehat. Itu aja. Nah, jadi bayangkan ya, contohnya di pemerintahan Brunei,
Di Brunei itu tidak diperbolehkan, saudara, bahkan orang merokok pun di Brunei nggak boleh. Jual rokok pun sulit. Anda bisa ketemu orang jual rokok, dihukum. Ya, minuman keras, semua yang sejenisnya indah. Berarti dengan sendirinya, masyarakat itu bisa lebih sehat. Betul kan? Karena hal-hal yang merusak kesehatan dilarang. Itu contoh. Berarti masyarakatnya bisa hidup sehat. Nah, begitu. Jadi, kalau undang-undang kerajaan Allah diterapkan, pasti rumah tangga sehat. Pasti hidup tubuh kita juga apa? Sehat. Pasti semuanya damai, aman, tenteram, tertib hidupnya. Karena semua ikut undang-undangnya. Gitu ya. Jelas? Ya, jadi gimana supaya itu bisa dilakukan? Yaitu melalui apa? Murid. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Muridku. Ketika dia jadi murid Kristus, maka dia mau jadi pengikut Kristus. Dia mau belajar dari Kristus. Iya kan? Maka dengan sendirinya, saudara, dia mengizinkan pemerintahan kerajaan Allah dan undang-undangnya diberlakukan dalam hidupnya. Sampai di sini Anda paham? Oke. Nah, bagaimana cara atau strategi pemuridan? Masih ingat? Berapa zona? Tiga. Pen hitam tadi mana? Tiga zona ya, biru, tapi tulisan ini tintanya tinta hijau ya. Zona biru adalah pemuritan kepada mereka yang akan menjadi calon murid Kristus. Ada berapa langkah? Lima. Oke, lalu zona hijau adalah bentuk care. Keser. Ya. 3-12 orang, satu orang memimpin satu grup. Ya, grupnya terserah mau di mana aja. Ya. Orangnya boleh terdiri dari pria, wanita, boleh wanita, boleh campur-campur, boleh. Ya. Kersel. Yang dilakukan di situ kurang lebih sama seperti persekutuan. Ada pujian penyembahannya, kesaksiannya, ada saling membangunnya, membahas firman-Nya di situ. Tapi lebih banyak di kersel itu discuss. Saling. Jadi tidak ada pengkhotbah, tidak ada pengajar. Tapi sharing, lebih banyak sharing, tapi semuanya aktif. Semua ambil bagian. Ya, itu di kersel. Nah, kalau di ini zona umum, one on one, maksimal 3 orang. Ya, yang pasti harus ada minimal 2 karena one on one, satu lawan satu. Ya, maksimal 3. Ada horizontal, ada vertikal. Oke. Nah, jadi kalau di sini zona hijau modelnya kayak persekutuan ya, tapi nggak bersifat one on one, rame-rame ya. Kalau di sini lebih bersifat personal, antar pribadi. Jelas? Jelas. Oke. Jadi kalian sudah harus mulai punya VIP list. Siapa yang sudah punya VIP list sekarang? Yang sudah punya daftar calon murid Kristus. Belum ada? Ada. Oh, semua teman-teman saudara semua sudah murid Yesus? Ada. Ada juga temanmu yang belum murid Kristus? Ada. Ya, kalau itu buat dalam daftarmu dong. Calonin daftar calon murid Kristus saya. Namanya misalnya siapa? Siti dan Aminah. Silakan. Namanya boleh siapa aja, saya hanya ngarang aja Siti dan Aminah. Kalau dia sudah jadi murid Kristus, dia dibawa masuk kemana? Sama ini, dia sudah jadi murid Kristus,
Saudara ajak dia gabung di salah satu Kersel. Jadi saudara sudah bisa mulai Kersel. Di daerah saudara di mana? Saya nggak tahu ini nama-nama kampung-kampung di sini apa. Silakan mulai di Jatinegara, Kampung Rambutan, mulai dari Kawangkoan, silakan Cimone, Tangerang, silakan Bekasi, Rawa Buaya, Rawa apa? Kota Wisata. Silakan, saya nggak tahu nama area di sini sebenarnya. Itu aja. Yonglong, Paswebe, Wancai, Lepik, Desoe. Soe ada kan namanya? Seo. Mulai lah, Seko atau Seo lah. Nah, saudara mulai di situ kersel. Mulai startupnya mulai dari 3 orang. Oke. Lalu bagaimana caranya saudara melakukan pemuritan secara standar umum? Standar gimana cara Yesus melakukan pemuritan? Semua kita bisa memuridkan orang lain, ya kan? Bisa memuridkan dengan cara Yesus. Ya. Ada 8 cara Yesus dalam memuridkan. Pertama, Yesus menguduskan diri bagi murid-murid. Artinya apa, saudara? Ya, bukan hanya dia memilih hidup kudus, tetapi juga dia mengkhususkan hidupnya secara khusus bagi murid-muridnya. Ya kan, dia beri hidupnya, waktunya buat murid-murid. Yang kedua, Yesus belajar menjadi model teladan. Model artinya dia muridkannya dengan contoh. Ya, misalnya dia mau latih murid usir setan, dia pergi dulu ngusir, dia ngajak murid-murid, dia ngusir setan, dia murid-murid lihat cara dia ngusir setan. Nah, nanti habis itu murid-murid tinggal disuruh ikut aja. Gini loh caranya. Ngerti? Ya. Jadi teladan. Jadi teladan artinya gini, saudara, belajar untuk menjadi apa? Hidupmu itu jadi contoh yang baik. Ya, kata teladan berarti yang baik ya. Contoh yang baik buat murid, murid rohani, murid Kristus. Anda menjadi murid itu Anda jadi contoh yang baik buat dia. Oke? Lalu yang ketiga, memelihara, menjaga murid. Artinya saudara ya perlu juga berikan dia arahan-arahan, perlu peringati dia juga, perlu tegur dia juga, perlu nasihati dia juga, perlu juga disiplin dia juga. Ya, artinya ditegur, perilakumu itu nggak benar, kamu bisa berubah. Nah, tapi kalau itu hubunganmu sudah bagus dulu. Yang keempat, memperkenalkan siapa Allah kepada murid. Saudara perlu memperkenalkan siapa Allah, bukan teori, tapi lebih kepada apa yang saudara alami. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu saudara cerita. Lalu yang berikut, membagikan firman Tuhan. Membagikan firman Tuhan di sini juga gampang, bukan khotbah ya, saya bilang membagikan. Nah, membagikan saudara sharing, saudara bagi, ya saudara bukan berkhotbah, saudara juga bukan ngajar. Saudara sekedar membagi apa yang saudara pelajari, apa yang saudara dapatkan dalam minggu-minggu rema, pengertian-pengertian yang saudara pada firman itu yang saudara share, bagikan pada murid. Gampang, enggak perlu dihafal, pasti diingat. Kenapa? Dalam seminggu kalau saudara baca firman yang benar, ada yang saudara mengerti, ada yang dapat rema, pasti gampang di-share. Betul enggak? Lanjutnya? Mendoakan murid. Ya, ini gampang sekali. Saudara mendoakan dia di saat itu maupun mendoakan di rumah, bersyafaat buat dia. Ya, di buku itu ada contoh. Saudara muridmu ada ancaman apa, ada tantangan apa, ada hambatan apa, ada gangguan apa yang dialami, doakan. Ada kebutuhan-kebutuhan apa, doakan. Lalu selanjutnya, mengutus dan memberdayakan murid, ya kan? Murid setelah diajar, dilatih, ya dikasih kesempatan memimpin pujian, menginjil, pergi khotbah, ngajar, memimpin kersel, ya kan? Semua pelayanan-pelayanan apapun ya dikasih kesempatan, ya ini mengutus. Jadi dia diberdayakan supaya mampu melakukannya. Dan diharapkan yang ke-8, murid bisa menjadi seperti pemuridnya. Paling tidak gitu. Jadi berada pada posisi Yesus, di mana Yesus berada, Yesus berkata, di mana aku berada, aku ingin muridku berada.
bahwa kemuliaan yang aku dapatkan, aku pingin juga muridku dapatkan kemuliaan. Jadi keberhasilan kita dalam pemuritan kalau ternyata murid itu bertumbuh minimal seperti kita, bahkan bisa lebih baik dari kita, berarti kamu berhasil. Ya. Tapi kalau murid jauh lebih buruk dan terus lebih buruk, berarti kita belum berhasil. Kita belum berhasil. Ya gampang kan? Ya ini 8 hal yang Yesus lakukan dan kita juga bisa lakukan di zona hijau dan zona ungu. Zona hijau dan zona ungu. Nah sekarang saya lanjutkan, saya akan bicara sekarang soal zona ungu. Kita di sini belum ada geser kan, tapi gesernya gampang sekali. Supaya saudara-saudara ingat, ada 5G di geser. 5G. G yang pertama adalah gel. Gel. Gel ini artinya suasana. Ya, gel itu seperti perekat. Gel itu perekat. Jadi saudara perlu ada membangkitkan suasana yang merekatkan hubungan. Ya. Lalu habis gel namanya glorify. 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 Glorify ini memuridkan, memuliakan Tuhan. Sembah dan puji ya. Jadi di situ sembah dan puji. Ya. Glorify. Setelah itu grow. Saling membangun. Untuk bertumbuh bersama-sama, saling membangun, grow. Lalu G yang kelima adalah gear up. Gear up. Gear up. Sasaran dan rencana. Jadi saudara gear up itu saudara seperti membuat satu dorongan kepada anggotamu apa yang harus dilakukan, sasaran dan rencana. Lalu yang kelima adalah go. Go, pergi, bicara tentang sosialisasi. Jadi saudara pergi untuk melayani di luar, menjangkau jiwa-jiwa, ya, besuk jiwa-jiwa dan sebagainya. Jadi di Kersel ini 5 hal yang dilakukan di Kersel. Waktu saudara ketemu, saudara ada sembah dan puji dulu. Suasana. Ya, suasana dulu. Jadi saudara mencairkan suasana dulu, ada game, ada permainan, ada humor-humor dan sebagainya, ngobrol dulu sebentar. Lalu dilanjutkan dengan glorify. Glorify itu saudara sembah dan puji. Waktu 10 menit, 15 menit pujian penyembahan. Tanpa kita, pagi kita terserah. Ya. Lalu setelah itu baru saudara grow. Saling membangun. Saling membangun itu sharing firman-Nya itu dari khotbah minggu atau khotbah yang saudara dapatkan, atau kalau enggak ada bahan khotbahnya, berarti saudara apa yang saudara pelajari dari Tuhan dalam minggu ini itu yang saudara sharing. Sharing berarti sharing di sini bukan berarti saudara khotbah dan mengajar, tapi saudara akan banyak memberi kesempatan diskus, tanya jawab. Misalnya kita bicara soal kekhawatiran hidup, ya. Ya, apakah Anda pernah khawatir? Oh, pernah dong. Khawatir apa aja misalnya? Uang, jodoh, ini. Oh. Oke. Lalu apa kata Alkitab soal kekhawatiran? Si A boleh ngomong dong, dia dapat apa, si B, oke? Lalu setelah ada satu ayat firman Tuhan, bahas rame-rame,
yang si ini pandangannya ini, yang si ini pandangannya ini, yang si ini pandangannya ini, ngerti nggak? Jadi bukan satu orang di situ mau jadi pengkhotbah pengajar, itu kalau di kebaktian minggu atau persekutuan boleh, tapi kalau di kersel itu tidak boleh. Yang di kersel semuanya disuruh ngobrol, ngomong, tanggapi firman itu, ngerti nggak? Cari jalan keluar sama-sama. Gitu. Lalu ya kalian boleh saling mendoakan dengan kesaksian-kesaksian juga bisa saling membangun. Tapi terakhir selanjutnya adalah saudara lanjutkan dengan gear up. Jadi saudara kasih sasaran rencana. Saudara bilang kepada anggota Kersel, okay, Ming, kita targetnya 6 bulan lagi kita multiplikasi. Kersel kita harus jadi 2, harus jadi 3. Nah, itu dibagikan. Jadi diberikan challenge, tantangan supaya anggota Kersel ini bersemangat. Ya, itu si A, si B. Kayaknya sudah 2 bulan ini kurang aktif. Ya, siapa nih yang mau besuk? Siapa nih yang mau handle? Nah, gitu misalnya. Jadi itu di gear up sasaran rencananya. Lalu terakhir adalah go. Go itu adalah sosialisasi. Jadi saudara pergi untuk menjangkau jiwa, penginjilan bersama, pergi doa keliling bersama, pergi melayani bersama, itu saudara pergi keluar. Ya. Jadi saudara ingat ini, 5G atau 5S. Itu di Kersel ya. Ini yang kalian lakukan di Kersel, zona hijau. Ya. Zona hijau. Jadi saudara nanti Kersel itu multiplikasinya 6-9 bulan udah multiplikasi. Jadi misalnya anggota Kerselmu sudah 15 orang, siap-siap harus multiplikasi. Jadi Tince pimpin sendiri, Dina pimpin sendiri. Jadi nyebar, penuhi seluruh Hong Kong dengan Kersel. Ya, kalau Kersel ada di apalah namanya, daerah di Hong Kong ada nama kamu rambutan lah, Romangun, pokoknya di Indonesia. Ada Soe, Seo, Seo, Depik, Lantuan Chai, apa semua. Penuhi, jadi di Yunlong sendiri bisa ada berapa Kersel? Ya. Oke, jelas ya untuk Kersel ya. Nah, mulai aja dulu, nanti kapan-kapan baru bikin khusus pelatihan pemimpin Kersel. Nah, sekarang saya mau lebih banyak membahas soal Kersel, pemuritan zona ungu, ya, pemuritan zona ungu. Di pemuritan zona ungu, apa sih yang kita lakukan? Agenda, kalau tadi agenda di Kersel apa? Agenda Kersel 5G, 5G atau 5S. G-nya adalah J1, S-nya suasana, G2 glorify, S2 sembah dan puji, J3 S-nya S4-nya G4-nya G5-nya Okay, itu agenda di dalam Kersel di zona hijau. Sekarang agenda di zona umum, ya, agenda zona umum. Misalnya pemurid Tina sama Tince, Tina sama Tince, Tince sama Tina ini adalah komunitas inti. One on one, horizontal. Ada horizontal, ada vertikal. Kalau horizontal, tince, berarti saling. Tince tina saling. Tince memuridkan tina, tina memuridkan tince saling. Tapi kalau tince di sini, dia di bawah dia bisa saja ada anak. Ada Fable. Bisa ada Anna dan Agnes dan Fable. Di sini kan. Nah kalau ini dia. Nah pertanyaannya adalah, kalau saya ketemu murid saya atau murid rohani saya,
saya ketemu murid rohani saya, apa yang saya harus lakukan? Agendanya apa? Ya kan? Agendanya namanya murid. Agenda namanya murid. Halaman 73. Oke, halaman 73. M-nya apa? Membangun. U-nya? Membangun. R-nya? Rencana. I-nya? Instruksi. D-nya? Doa. Oke. Nah, kalian berdua di sini langsung simulasi. T sama T. Celana. Dua kursi ini. Ayo kalian doang berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, sekarang ini pemuritan vertikal. Sama. Mau vertikal mau horizontal agendanya sama. Bedanya kalau horizontal berarti setelah ini memuridkan ini memuridkan ini. Tapi kalau murid vertikal ya ini saja yang memuridkan ini. Paham? Paham. Nah, agendanya sama, mau horizontal maupun vertikal agendanya murid. Oke. Contoh pertama, M. Waktu ketemu apa yang dilakukan? Ketemu murid, membangun hubungan. Ya udah, ngobrol dulu sebentar, tanya apa kabar. Saya mau makan. Coba. Saya dulu makan. Tawa dulu. Baik tua gimana? Oh, itu lagi. Jalan. Itu lagi bahuken. Bahaya itu. Nah, lalu setelah sudah cair, sudah oke, sudah bangun hubungan, umpan baliknya dari mana bahannya? Dari halaman 50 sampai halaman 57. Yaitu ada 21 disiplin. 21 disiplin. Oke. 21 disiplinnya misalnya disiplin doa dan puasa. Tince bisa tanya ke Tina. Tina, gimana kehidupan doa kamu akhir-akhir ini? Gimana? Nah, Tina bisa bilang, kehidupan doa saya hari ini kayaknya sangat berantakan. Saya nggak bisa doa dengan benar. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya, karena terlalu banyak pekerjaan, kesibukan dan bla 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 bla. Oh gitu. Oke. Itu umpan, Mbak. Sudah ketemu nggak? Kira-kira ada titik, ada masalah persoalan di sini? Ada. Baik, kalau begitu lanjutkan ke R. Rencana pertumbuhan. Rencana pertumbuhannya berarti apa? Target sasarannya atau goal bagi Tina adalah dia bisa berdoa dengan lebih baik. Betul nggak? Punya disiplin doa dan puasa. Oke. Maka Ince akan bilang sama Tina. Tina, kalau begitu ini goal kamu dalam bulan ini, kamu mesti bisa menang dalam hal apa, mengatur waktu kamu dengan baik supaya kamu juga bisa berdoa, kamu bisa mengatasi berbagai macam tekanan dalam pekerjaan kamu di rumah kamu dengan majikan kamu, misalnya apa bla 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 bla, supaya kamu bisa berdoa. Jelas. Nah, itu sasaran, itu rencana apa? Pertumbuhan. Jadi selalu di rencana pertumbuhan itu bikin goal. Bikin apa? Goal. Harus tetap ada goal. Goal bagi murid harus ada. Goal kamu minggu ini adalah berpuasa seminggu dua hari. Dibuat goal. Goal kamu adalah baca firman misalnya satu pasal per hari, satu pasal minimal. Nah, ini kasih goal sama murid, dikasih goal. Jelas ya? Oke. Nah, setelah rencana perubahan atau dan pertumbuhan lanjutkan ke apa? I-nya. Inspirasi dan instruksi. Nah, Tince akan bilang kasih inspirasi ke Tina.
yaitu inspirasi dari firman dan inspirasi dari kehidupan pribadi dia. Ya, misalnya inspirasi dari firman, dia bilang, "Tina, doa itu sesuatu yang bukan pilihan. Bukan kamu suka enggak suka. Doa itu adalah kehidupan. Kalau kamu enggak berdoa, kamu enggak hidup." Ya. Firman Tuhan berkata, "Berdoalah senang." Yes, itu kan ada firmannya, inspirasi ya. Yeah. Tapi juga dia bisa bagikan kepada Tina. "Tina, aku dulu sama mama kamu. Saya ini yang namanya berdoa, susahnya minta ampun. Banyak aja alasan untuk saya tidak bisa berdoa." Nah, dia sharing. "Tapi puji Tuhan, sekarang saya bisa ngatasin, saya bisa berdoa." Tolong perhatikan ke saya sebentar. Halo. Biarkan Pak Hendra kerja, kalian gak boleh lihat di sini. Oke? Kenapa sih? Kalian boleh terganggu, itu dia gak mengganggu kalian, dia kerja bagian kalian lihat di sini. Karena ini bagian ini, kalau saya udah ngajar berapa hari ini, kalian gak nangkap ini, maka percuma saya datang. Iya. Karena kalian gak akan terapkan ini skill yang kalian punya. Percuma kalau saya ngomong dari hari-hari lalu, kalau sudah gak nangkap apa yang saya bagikan hari ini. Apa yang saudara mau jalankan? Ini skill. Tolong please kasih perhatian. Ya. Belajar konsentrasi, fokus. Orang lain mau kerja apa itu nggak usah. Kalian fokus pada apa yang kalian benar. Jelas ya? Nah, disiplin. Ini kamu ngajarin kepada dia, kasih contoh hidupmu. Kamu punya inspirasi hidup, kamu bagikan ke dia. Oke? Dia akan terinspirasi, kenapa? Karena ingat, di dalam pemuritan itu bukan masalah teorimu yang jago. Maaf ya, murid itu gak belajar dari Anda karena teorimu. Dia lihat contoh hidupmu. Anda ngajarin ke dia, bilang gini, "Doa ya, kamu sendiri gak berdoa." Itu loh, ingat. Pemuritan itu bukan soal kamu tuh pinter-pinter ngomong. Bukan soal kamu bisa pinter khotbah, pinter ngajar, bukan itu. Tapi dia mau ngomong soal disiplin doa puasa ini, dianya udah doa puasa belum? Maka dia harus kasih ada inspirasi dari dia. "Aku tuh dulu, aduh, yang namanya puasa susahnya minta ampun." Dia cerita. "Tapi sekarang, wah, kalau udah bilang pokoknya jam, aku udah bilang puasa, yes, pasti bisa." Jadi kamu pun pasti bisa. Inspirasi dari teacher. Ngerti gak? Ngerti. Nah, lalu dia lanjutkan dengan instruksinya. Goal, kembali ke rencana pertumbuhan tadi. Teacher, Tina, ingat, goal kamu bulan ini adalah kamu mesti bisa berdoa misalnya minimal 15 menit sehari pribadi. Baca firman minimal 1 pasal per hari. Kamu minimal dalam bulan ini aku mau lihat. Itu instruksi. Lalu diakhiri dengan apa? Doa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Tina, Tuhan, supaya Tuhan dia bisa berkemenangan minggu ini. Amin. Doa, dia mencapai goalnya Tuhan minggu ini adalah berdoa 15 menit sehari, baca firman 1 pasal per hari. Amin. Terus lain-lain juga kan yang tadi mungkin cerita, Tuhan dia punya pai tua, Tuhan tolong. Amin. Tidak ada kata mau. Pai tua sudah jangan lari kemana-mana. Jadi didoain. Nah, gampang atau sulit ini praktik? Gampang. Gampang kan? Gampang. Pertama apa? Apa yang kalian lakukan? Ngobrol. Apa yang kalian lakukan? Tanya. Ini ada 21 kan? Kalian tuh mau dari mana? Yang kalian mau muridkan murid-murid ini di level mana kalian mau bawa dia? Misalnya, mungkin kalian bertanya lagi, kalau minggu depan perlu topik baru nggak? Jangan dulu, tanya lagi soal doanya dia gimana? Ingat, pemuritan ini bukan kelas pelajaran. Kalau kelas pengajaran
habis modul kayak minggu lalu hari apa ya? Selasa. Hari yang saya lihat hari Selasa saya sudah ngajar modul 1 2 3. Ya sudah. Saya enggak ngajar lagi, udah lewat. Karena itu kelas. Ngerti? Tapi saudara kalau pemuridan one on one komunitas zona umum bukan. Saudara tujuannya adalah supaya murid mencapai sasaran. Diulang-ulangi sampai dia itu kita cek dia sampai ini yang coaching namanya. Kalau mentoring itu lebih kepada kamu punya pengetahuan, kamu punya keterampilan, selesai. Tapi kalau coaching tujuannya yang di coach itu capai sasaran. Ngerti? Jelas ya? Ya. Oke, jadi kalau minggu depan nanti dia ketemu, dia nggak usah topik baru dulu. Tina, gimana? Goal kamu minggu ini kamu udah berapa pasal? Bisa baca nggak 2 pasal per hari? Wah, udah lumayan 1 pasal. Wah, udah 1 pasal. Doa udah berapa menit? 10 menit per hari. Wah, lumayan. Bagus kalau gitu ya. Nah, tapi berarti kamu belum mencapai goal kamu, ya. Saya dorong kamu terus, kamu pasti bisa. Kamu mesti hadapi berbagai macam tekanan, masalah, kesulitan. Nggak usah khawatir. Doa itu penting buat kamu. Wah, nggak usah terlalu bertele-tele, nggak usah. Karena nanti saya beritahu saudara di akhir daripada kesimpulannya ya. Apa inti pemuridan? Nanti saya akan beritahu kesimpulannya di akhir. Nah, lalu setelah umpan balik, apalagi? Rencana pertumbuhan. Tadi rencana pertumbuhan dia yaitu tadi, kamu masih terusin dong doa sampai sasaran goal. Ya kan? Karena dia belum capek kan? Lalu habis itu inspirasi lagi. Tadi dia ngomong lagi soal doa sedikit lagi. Kan ada banyak ayat tentang doa. Dia ngomong lagi dari sisi yang lain, dia ngomong lagi dari pengalaman yang lain, dia ngomong lagi dari inspirasi cerita orang lain. Bisa, bukan harus cerita dari dia aja. Itu loh saya baca satu buku ya tentang si A ya. Waduh, dia doanya bisa berjam-jam dan dia ngalamin kuasa Tuhan luar biasa. Kalau kamu doa kayak dia, kamu juga pasti diinspirasi kan? Inspirasi itu penting loh. Untuk motivasi itu dari inspirasi. Betul gak? Lalu? Doakan dia lagi. Terus bisa juga sama-sama doa sama. Tuhan kami berdoa buat Yudong Tuhan. Galawan kamu nyata buat kota ini. Jiwa-jiwa Tuhan. Bisa doakan. Doa gampang atau gampang? Gampang. Sekarang mau praktek? Mau. Langsung praktek ya. Langsung praktek. Dua orang. Cari komunitas inti one on one. Lalu nanti pilih salah satu daripada 21. Dari 21 disiplin ini saudara pilih mana. Jadi caranya gini. Anggap saja saudara ini horizontal. Jadi misalnya Tina memuridkan Tina, setelah itu Tina memuridkan Tina. Bolak-balik. Oke? Lakukan yang sama.